Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung mayang ngelakonan sosialisasi pemilihan kepala daerah anu bakal di Paju tanggal 8 Desember nu bakal datang. Salah sahijina ngaliwatan ketak sosialisasi ka para pemilih pemula nyeta keur para purnawirawan. Sejumlahing hambalan jeung sosialisasi dilakonan ku Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bandung nggoni nyahareupan Pilkada Bupati jeung Wakil Bupati Bandung tanggal 8 Desember nu bakal datang. Salah sahijina ngalakonan sosialisasi keur para pemilih pemula anu dilakonan di aula kantor KPU Soreang Kabupaten Bandung. Eta sosialisasi pikeun pemilih pemula teh lain wae keur warga umur rumaja atawa nu kakara nincak 17 tahun tapi oge keur para purna bakti TNI Polri purnawirawan. Lian ti kitu KPU ngageuing sangkan tetep tuhu kana protokol kasehatan antaran pilkada tahun kiwari di Paju dina usum sasalad. Dan mungkin yang sedikit menarik, kebanyakan orang bahwa pemilih pemula itu biasanya para pelajar atau yang baru berusia 17 tahun. Dan sebetulnya pemilih pemula itu ada dua bagian. Satu yang baru berusia 17 tahun atau pernah atau baru menikah. Dan yang satu lagi, para purnabakti TNI Polri atau purnawirawan. Mereka itu kategorinya yang baru pensiun itu pemilih pemula juga. Nah, di kegiatan sekarang ini kami mengundang itu para purnabakti sekaligus juga informasi bagi masyarakat luas bahwa pemilih pemula itu bukan hanya 17 tahun. Kedua juga kami mengharapkan sosialisasi lanjutan dari hasil ini ke para purnabakti lainnya. Sakumaha anu kabewarakeun samemehna aya 3 pasangan calon anu bakal tandang dina pemilihan bupati tur wakil bupati Bandung tanggal 8 Desember nu bakal datang. Nyata paslon nomor undi hiji Hajah Kurnia Agustina Usman Sayogi, paslon nomor undi 2 Yeni Iskandar Maksum Atep, turta paslon kalawan nomor undi 3 Dadang Supriyatna Syahrul Gunawan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.